Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, ya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan selalu kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Ini baru dua orang ya yang connect ya. Tiga orang. Sabar ya, kita tunggu teman-teman yang lain pada masuk dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, sehat antum? Sehat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bentar ya Ustaz. Mana? Makan? Mandi. Udah cepet lah. Kamar mandi Ustaz. Antum baru masuk dah mau ke kamar mandi. Bentar ya Ustaz. Oke. Ustaz Muhammad Dapi, nampakkan wajahnya. Solil Pajri, lihatkan videonya, nampakkan wajahnya. Umar Haris, nampakkan wajahnya. Ya, semua nampakkan wajahnya. Nah, sampai akhir video nanti jangan ada yang keluar dari video ya. Nanti Ustaz absensi nanti ya. Dengar? Ya, coba aktifkan semua suaranya. Aktifkan semua suaranya, videonya juga dibuka videonya. Nampakkan wajahnya. Nampakkan wajahnya, suara antum semua juga dengarkan. Dibuka suaranya. Susah ya? Niko, mana Niko? Wajahnya Niko. Niko, wajahnya Niko. Niko Perwira. Dan sambil sambil antum membuka videonya ya, sambil membuka Zoom ini sambil dengarkan Ustadz ya. Ini ada belum kelihatan ini si Niko, Muazzin sama si Rapi. Ustadz di sini tidak menyampaikan materi, kita hanya diskusi-diskusi ringan, ya. Mungkin untuk minggu depan baru kita akan menyampaikan materi atau belajar tentang materi ya. Ini kita hanya diskusi tentang absensi antum dan hasil nilai PTS kemarin ya. Ustaz di sini hanya mengoreksi yang nilai-nilainya masih rendah ya. Arsya, mana Arsya? Ada si Arsya? Nah, Arsya, ini nilai PTS antum kemarin ini pas-pasan aja nih, 75. Nanti diperbaiki ya, PTS kemarin ya. Oh iya, Sar. Nah, hanya pas ya, 75. Jangan pas-pasan seperti ya, ini. Ya, Ustadz kan ngasih soal ya, penalaran. Penalarannya pun nggak terlalu sulit kan, penalarannya. Ya kan, teman-teman yang lain, nggak sulit kan penalarannya kan?
Enggak Ustaz. Ya, mudah kan? Yang penting jawabannya pada saat menjawab itu jangan hanya satu baris, dua baris. Dibuat namanya penalaran, dijabarkan ya. Sampai 3 atau 4 baris, 5 baris ya. Itu ada penilaian nanti jawabannya, jika jawabannya agak banyak meskipun dia salah itu ada penilaian, daripada kosong jawabannya itu tidak ada penilaian ya. Paham Arsya ya? Kemudian Arsya, kehadiran ya. Antum kayak mana waktu daring ini, kehadiran ada kan? Rajin kan absensi pagi kan? Rajin kan? Ah ya, rajin kan? Ya bagus, alhamdulillah kalau seperti itu. Kemudian untuk minggu depan kalau bisa ini pakai baju sekolah lah semua ya, pakai baju sekolah ya, paham? Oh ya kan, paham kan? Nah, pakai baju sekolah. Kemudian kalau bisa jangan udah mau belajar pembelajaran Zoom seperti ini, ada yang ke kamar mandi lagi ya. Sebelum video ini diupload, sebelum Zoom ini dibuat ya, antum ke kamar mandi dulu. Kamar mandi, janganlah udah kayak gini ke kamar mandi dulu Ustaz ya. Paham? Paham Ustaz. Nah. Kemudian Ustaz mau menanyakan apa ada kendala-kendala ketika pembelajaran Zoom seperti ini? Kendala atau halangan ketika Zoom seperti ini ada? Belum ada saat sampai sini saat kalau awak. Oh belum, banyak ada. Banyak tugas saat. Oh banyak tugas. Ya banyak. Namanya banyak. Untuk nilai antum. Ustaz kan jarang ngasih tugas kan? Iya saat. Iya, kalau pelajaran lain misalkan matematika, fisika atau agama itu memang harus banyak tugas. Ya, nanti kan itu di UN kan. Contohnya aja matematika, bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Indonesia. Harus sering latihan memang kalian. Tapi kalau olahraga ya bukan enggak penting, tapi kalau olahraga kan itu praktek dia, kebanyakan praktek ya, harus praktek. Kalau seperti ini Ustaz jarang yang mau ngasih tugas sama antum semua. Karena Ustaz tahu kak antum semua ini kan banyak tugas-tugas mata pelajaran lain, maka Ustaz enggak mau membebankan antum semua. Ya. Itu dia. Ada lagi kendalanya? Enggak ada ya. Kendala yang lain ya. Banyak tugas saja, cuman itu aja. Baju sekolah saat. Hah? Baju sekolah. Baju sekolah? Kenapa baju sekolah? Baju sekolah kan ditanjung, Ustaz. Di mana baju sekolah antum? Di Tanjung. Oh. Di Tanjung mana? Tanjung Morawa. Iya. Antum di mana sekarang ini? Di Aceh, Ustaz. Mana yang ngomong ini? Ustaz enggak tahu kok banyak kali. Siapa yang ngomong? Niko. Niko. Antum Niko yang bicara tadi? Iya, Ustaz. Oh, ya udahlah kalau memang bajunya enggak ada, ya pakai baju yang sopan lah, baju muslim ya, baju muslim ya, baju koko atau baju gamis ya. Tapi nanti pada saat Ustaz meminta antum praktek, nah itu antum harus pakai baju kaos ya, pakai baju kaos. Iya, nanti satu saat Ustaz akan menugaskan antum langsung live gini ya. Misalkan praktek passing bola voli. Passing bola voli. Ya antum passing lah di video ini langsung. Enggak, kalau enggak ada bolanya, Sat. Kalau ada bolanya gimana, Sat? Kalau enggak ada bolanya beli. Beli, Mbah. Enggak, Ustaz enggak membebankan itu. Paling nanti dimodifikasi bolanya. Ambil kertas dibuntal-buntal, dibungkus plastik, diikat pakai karet. Nah, kan kayak bola. Belajar, Sat. Kan? Nah, Ustaz ingin mengetahui tekniknya aja nanti, teknik antum, gerakan antum. Tapi kalau ada bolanya, ya alhamdulillah, enggak masalah, lebih bagus. Tapi kalau enggak ada, ya apa boleh buat, dimodifikasi lah, ya. Apalagi nih kira-kira yang kita obrolkan ya. Oh ini, yang apa ya, yang nilainya tidak ada ini.
Si Afif Torik mana Afif Torik? Hadir saat. Afif Torik mana? Hadir. Gak ada. Mana angkat tangannya Afif Torik? Angkat tangannya. Oh ini Afif Torik. Itu apa Torik? Batal guling? Iya saat. Iya. Antum daring gini masih tempat tidur lagi Pak Bantal Guling. Jangan apa Bantal Guling ya, ini kita ditengok sama masyarakat ini loh. Hah? Dah. Kan ada rekamannya. Rekamannya kan ada linknya, nanti bisa tertengok orang nanti. Dah. Torik, antum belum melaksanakan PTS ini Torik. PTS apa Sar? PTS Pejoka. PTS Pejoka. Udah saat. Iya, jawaban antum enggak ada, kosong, sama aja lah itu. Kosong itu, enggak ada jawabannya. Kosong. Kosong. Gak ada kosong saat. Nanti Ustaz tampakkan di sini nanti antum malu. Jangan kosong lah jawabannya. Ustaz bingung nilainya, ngasih nilainya. Nanti antum mengikuti ujian PTS ya, dikawal oleh guru wali kelas antum ya. Nanti Ustaz kasih soalnya antum kerjakan. Wali kelas antum siapa? Ustaz Isandri ya. Kapan Ustaz? Wali kelas antum Ustaz Isandri kan, Torik? Ya. Nah, nanti antum melaksanakan remet. Remet lah. Remet PTS. Antum enggak lulus. Ada remet, Ustaz. Ada remetnya. Walah. Bebannya di Ustaz. Kemudian selanjutnya ya. Beban Ustaz. Yang nilai ya belajarlah, semua kita punya beban masing-masing, ya kan? Ada yang orang dikasih uji, ada orang yang diuji beban hutang, ada yang diuji dengan beban penyakit, ada yang diuji dengan beban belajar. Antum beban belajar ini ya, sekarang. Iya makanya itu saat. Iya lah. Nambahin beban ya. Ya harus sabar lah, harus sabar. Dilatih dari sekarang. Nanti antum udah orang tua beban merawat anak, nyari nafkah, ya dilatih dari sekarang. Ya, memang hidup kita kan ujian, saat. Kita diciptakan di dunia ini kan ujian ini. Bukan ujian PJOK saat. Iya, sama juga. Memang ujian antum sekarang saat ini kan masih umur remaja seperti ini ya, ujiannya ya sekolah, belajar. Bukan mencari nafkah. Kan? Nanti ada saatnya antum ujiannya itu mencari nafkah, mendidik anak, ya kan? Ada masanya nanti antum tinggalkan ini Lunuha. Ya. Entah besok udah berpulang ke rahmatullah, ya kan? Doa ya. Enggak. Loh, kita bukan mendoakan. Kita kan enggak tahu kematian kapan. Entah ustaznya besok yang mati. Nah. Entah si Dapi, entah si Aidil. Nah, kita enggak tahu. Semua di sini kan bisa mati kan? Siapa yang ada yang menjamin? Ada yang menjamin. Ustaz hanya mengingatkan kematian itu kan bagus. Betul enggak? Betul. Nah, iya, karena nasihat yang paling bagus adalah nasihat tentang kematian. Itu paling bagus. Ya. Paling bagus nasihat tentang kematian. Kalau nasihat, nah besok kalian jadi orang sukses, itu gampang, gak usah diajari. Kita semua kalau cari duit itu enggak penting diajari. Pandai sendiri itu. Ya, tapi kalau kita nasihat tentang akhirat itu yang berat. Ustaz sendiri masih berat. Ustaz perlu belajar lagi tentang cara kita persiapan kita nanti menghadapi akhirat ya. Karena sekolah kita beda dengan sekolah-sekolah di tempat lain ya. Mungkin kok kaku kali lah di Ulu Nuha ini. Kok di Ulu Nuha ini asik cerita tentang agama-agama aja. Kan gitu seperti itu kan. Tapi memang itu tujuan yang Ulu Nuha diadakan, sekolah Ulu Nuha. Ya. Kalau sekolah lain kan lomba-lomba jago futsal, lomba-lomba cheerleaders, lomba-lomba break dance, lomba-lomba apalagi? Nyanyi, nari-nari, ya pacar-pacaran. Kalau kita enggak seperti itu. Tadi Afan sih sama Torik tadi, Ustaz bukan mendoakan, enggak sama sekali enggak ya. Mungkin tadi ucapan Ustaz salah ya. Ustaz hanya mengingatkan, memang kita kematian kita ini, kematian itu enggak ada yang tahu. Ustaz ini Ustaz cerita nyata ya, kisah nyata ya. Ustaz punya om, atau itu om itu suaminya bibi Ustaz. Dia seorang tentara, tentara militer. Bayangkan antum, tentara militer. Itu malamnya sehat-sehat ini, kumpul keluarga di kampung, lebaran kelima lah itu.
malam lebaran kelima. Ngobrol-ngobrol aja gitu kan, malam. Pada saat tidur meninggal ya. Pada saat tidur malam, tengah tiga, kejang-kejang badannya meninggal dunia. Nah, siapa yang bisa menjamin kita besok masih hidup? Gak ada. Gak ada yang bisa menjamin. Nah, mengingat kematian itu adalah salah satu kunci agar kita tidak malas. Tidak malas beribadah, tidak malas menuntut ilmu, tidak malas membantu orang tua, ingat aja kematian. Nah, jadi antum gak malas, ah besok-besok entah mati nyawa, udahlah berbuat baik aja lah sekarang. Kita kan merasa malas kita gara-gara besok merasa masih panjang umur, ya kan? Ya masih muda, ya kan? Masih muda nyawa ini, besok kan masih ada 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa tobat. Ya kalau sampai, kan gitu kan? Betul gak? Ya betul lah. Nah itu, banyak mengingat kematian aja. Jangan banyak mengingat orang jalan-jalan naik mobil. Banyak mengingat orang ke mall. Banyak mengingat orang jalan-jalan ke luar negeri. Itu yang buat malas. Ya, itu buat malas jadinya. Ah, enakan jalan-jalan pun daripada belajar. Karena yang antum ingat itu tadi. Tapi kalau antum ingat kematian, antum gak malas. Nah itu, gak malas berbuat baik. Banyak-banyak mengingat mati. Seperti yang saya bilang tadi, saudara Ustaz tadi itu ada Om Ustaz meninggal dalam kondisi sehat. Dia tentara. Nah, antum kalau tentara, antum tahu sendiri fisiknya kayak mana kan? Malamnya Ustaz melihat langsung beliau sakaratul maut. Sakaratul mautnya Ustaz melihat langsung. Ustaz kaget. Ustaz waktu itu masih seumuran-umuran antum, masih SMP atau SD lah itu, SMP gitu kan. Kayak gini sakaratul maut, cengap-cengap dia. Enggak bisa bernapas. Matanya ini, bola matanya ini yang hitam-hitam enggak kelihatan. Badannya kaku, tidak bisa bernapas, sesak, ya enggak sadar itu pada saat tidur itu. Enggak sempat sadar, ditampar-tampar, disiram air, dikasih napas buatan enggak sadar. Itu pada saat tidur langsung meninggal. Nah, padahal malamnya biasa ngobrol-ngobrol seperti biasa. Ya Ustaz bukan menakut-nakuti enggak, ini agar antum, ini Ustaz mengatakan seperti ini agar antum mempersiapkan kematian. Kita enggak tahu kematian kapan itu datang ya kan. Kemudian Ustaz mengatakan seperti ini karena Ustaz sayang sama antum ya. Kita kan di dunia ini sebentar saja. Sebentar saja. Nanti kita berkumpulnya di surga. Nanti di surga kita bisa bebas balap-balapan ya kan, naik sepeda, ya lomba-lombaan ya kan. Ustaz. Iya kan? Kalau di sini sembuh semua nanti kita tinggal. Kalau di sana kita balap-balapan, tabrak-tabrakan, enggak mati kita. Betul enggak? Ya, Ustaz. Iya, betul. Kalau di sini kita tabrak-tabrakan mati lah. Kalau di sana kan enggak, di surga. Antum percaya surga itu kan? Iya, Ustaz. Ya, harus percaya lah. Ya Torik, semangat Torik ya. Afif Torik. Naam Ustaz. Apa nih Ustaz enggak maksud Ustaz mendoakan lo enggak? Apa Ustaz enggak mendoakan enggak? Hanya mengingatkan aja tadi ya. Mengingatkan. Naam Ustaz. Nah, kemudian gini ya. Kita harus bersyukur lah, bersyukur kita masih bisa belajar seperti ini. Masih banyak sebaya-sebaya antum di luar sana yang tidak punya handphone, tidak punya uang, tidak punya ayah ibu untuk sekolah, ya. Jadi apa mereka gembel, mengemis, ya. Jadi gembel, mengemis ke rumah-rumah. Antum bersyukur dikasih fasilitas, punya handphone, ada biaya orang tua antum untuk menyekolahkan antum. Antum harus bersyukur, ya. Ya, jangan mengeluh, Bang, ya. Ya. Dengar Bang. Oke saat. Nah jangan mengeluh. Ya, ya mungkin saat. Kok kayak gini daring seperti ini nggak enak pun kayak gini. Kenapa sekolah Lunuha membuat seperti ini nggak masuk aja? Ini udah pertimbangan matang-matang, ya. Karena memang virus corona itu ada. Kalau antum nggak percaya, ya udahlah. Antum jadi coba tanyalah perawat-perawat saudara antum atau tetangga antum, ada nggak sih virus corona? Ada. Ya pasiennya makin bertambah di rumah sakit itu makin bertambah, ya. Bukan bohong-bohongan, nggak mungkin lah perawat itu bohong-bohong. Ngapain susah-susah pakai pakaian astronot ya kan? Pakai pakaian astronot ya. Di dokter-dokter itu. Itu iya, ngapain orang itu bohong-bohongan? Capek pakai gitu panas berkeringat. Memang ada, cuma itu yang ada sebagian yang berbohong memang berbohong untuk politik lah mendapatkan uang kan ada sebagian. Jadi datanya itu nggak benar. Yang kalau virusnya ada, cuma itu tadi ada yang dimanipulasi di ya fiktif lah untuk mendapatkan uang. Dokter-dokter kan ada juga yang tidak jujur kan. Nah seperti itu. Nah menghindari seperti itu agar kita tidak tertular, maka pihak sekolah kami guru-guru di sini
membuat daring seperti ini, takutnya nanti kalau kena satu, misalkan kita ini masuk, anak kelas 10 masuk, tertular misalkan, ustadz yang tertular, ya antum semua nanti dirawat nanti di rumah sakit, tertular, nanti nggak bisa ditengok keluarga, kalau udah sakit kan nggak boleh ditengok orang tua kan, satu, kalau udah sakit kita kena corona, satu orang pun tidak boleh menjenguk, kan sedih kita itu, lebih sedih seperti itu. Bagusan kita seperti ini kita tahankan dulu sampai betul-betul virus corona hilang, nanti baru kita masuk, ya. Janganlah kita mengeluh, aduh kok gini kayak gini. Katanya bulan satu, Sat. Hah? Katanya bulan satu. Insya Allah, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan jangan mengeluh ya. Ya, oke, Sat. Ya jangan mengeluh ya, tetap sabar, ya. Syukuri yang ada sekarang ini, syukuri. Jangan kita menyalahkan, jangan menyalahkan yayasan, sekolah. Ya kalau kita dibebankanlah, misalkanlah antum dibebankan jadi kepala sekolah, coba tindakan apa yang antum buat? Pusing kita kan? Iya, Ustaz. Nah, pusing kita kayaknya nggak sanggup. Ya, maka dari itu udahlah kita ikut aja, ikut apa kata yayasan, kata sekolah, ikut ya. Sama juga kalau antum di serumah, pasti antum ada sesuatu pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan antum, pendapat orang tua. Ayah, ibu, tidak sesuai keinginan antum. Pasti ada kan? Iya, sudah. Apa orang tua yang mengikut kemauan antum? Enggak kan? Pasti antum yang ikut kemauan orang tua kan? Iya. Nah, antum yang mengalah. Ya udah mengalah saja. Seperti itu. Ya toh juga masih hidupnya kita. Kalau mengalah masih bisa bernapas, masih bisa makan, ya kan? Ya kan? Kecuali pada saat daring ini. Oh, yang daring nggak boleh makan satu hari satu malam. Yang daring nggak boleh tidur, kan nggak kayak seperti itu, ya kan? Masih bebas kita bisa beraktivitas, ya. Maka dari itu syukuri aja ya. Ustadz memotivasi ini agar antum tetap semangat belajar, terutama belajar ilmu agama. Ustadz jujur aja, kalau ilmu agama sama klien masih di bawah, Ustadz. Ilmu agama tentang bahasa Arab, tahsin, tahfiz, masih antum semua di atas Ustadz. Makanya Ustadz sekarang nyesal. Kenapa? Malu jadinya kan? Malu. Ustaz berapa juz? Antum mungkin ada yang 3 juz, 5 juz, 10 juz mungkin. Ustaz berapa? 7.30 pun enggak hafal. Nah, masih kalah Ustaz sama antum. Maka dari itu antum enak kalau masih sekarang ini bisa berbenah, menambah ilmu. Nanti pada saat antum melamar akhwat, dengar lu, melamar akhwat, antum ada modal, ya kan? Nah, macam Parel nih, udah ganteng ya kan? Hafalannya 30 juz. Banyak yang dekat. Amin. Bukan Ustadz apa ya, semua di sini bisa seperti itu ya. Seperti itu bisa semua di sini. Kita karena Bang, modal kita nanti untuk berkeluarga itu bukan hanya duit ya, modalnya ilmu agama ya. Ilmu agama modalnya. Antum perhatikan mungkin tetangga antum, masyarakat antum di sekitar antum banyak yang bercerai, perang, ribut, itu karena apa? Pasti agamanya nggak bagus, betul nggak? Betul. Nah, betul. Seperti itu. Tapi kalau agamanya bagus dua-dua, ayem rumah itu, adem, tenang, ya kan? Ayem. Nah, dilatihnya kapan? Dilatihnya dari sekarang. Nggak bisa nanti-nanti, dari sekarang dilatihnya. Dilatihnya dari sekarang, dari sekarang ini dilatih. Antum mencari ilmu agama, nanti kalau antum sudah berkeluarga, antum Bang, ini huruf ini bacanya kayak mana, Bang? Bang, misalkan istri antum nanti nanya, Bang ini mahrotnya kayak mana? Antum bisa menjelaskan, nggak au gitu, ya kan? Nah, antum dari sekarang, nanti kalau udah mau berkeluarga, malu antum belajar. Kalau udah antum nanti udah berumah tangga, malu. Bapak-bapak kok belajar lagi anak sama anak-anak, malu kan? Nah, lebih enak sekarang belajarnya. Nanti antum ketika orang tua, antum menikmati hasilnya. Kemudian satu lagi, paket antum udah masuk, paket daring semua. Udah start. Dah. Belum start. Belum start. Belum. Nah, yang belum start. Yang belum dari bulan kemarin start. Oh belum. Yang belum. Yang belum silakan Japri wali kelasnya ya. Ustadz tolong bantu anda ini belum masuk paketnya. Biar disampaikan ke kepala sekolah ya. Malas. Loh kok malas, biar dapat gratis kok malas. Kan nanti udah di chat enggak dikasih juga, Sat. Yoi. Dikasih cuma ini. Kasih lah. Dikasih cuma. Kasih lah.
antri, alas. Antri, ya, antri, antri. Alas, dia, ya. Semacam bayar gue ngecat. Antri lah, as. Iya, dia nggak langsung lo. Semua, ada kerea bagian. Al, ya. Ah, mungkin nomor antum kalau nggak aktif, dengar bang, semua. Ya, iya. Ah, kalau nomor antum ganti-ganti, ganti kartunya antum buang. Padahal nomor yang antum kasih ke guru waktu itu ke Dapodik untuk dapatkan paket. Pulsa gratis, kartunya antum buang, ya itu nggak tahu lah kita masuk pulsanya atau enggak. Makanya nomor antum jangan ganti-ganti, itu aja nomornya terus. Ya, nomor yang antum kasih ke sekolah. Ganti-ganti saat makai nggak dapat dia. Nah, jangan diganti, kan kadang-kadang kita dibuang kartunya. Padahal nomornya kartu itu yang kita kirim ke Dapodik. Ya nggak tahu lah, ada SMS pemberitahuannya. Ya. Iya, yes, Ustaz. Nah, waktu okay, kita tinggal 3 menit lagi, libur besok ya. Libur. Ada pertanyaan sampai sini? Ada libur. Pertanyaan? Libur lah. Kok libur? Sampai libur apa? Dia apa aja libur, Sat? Hari apa aja libur? Woi, suara kan satu-satu napa ngomong? Udah lah, sudah lah. Wayai. Bicak mesin. Tinggal di libur. Liburnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Liburnya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Libur apa tuh, Sat? Ush. Alhamdulillah. Libur nasional. Oh, libur nasional ya. Jal mana Jal? Ada pertanyaan lagi? Ih, ngejarang. Ada pertanyaan? Torik, ada pertanyaan Torik? Habib Torik mana? Torik mana? Oh, Anas Sat. Ada pertanyaan? Enggak ada Sat. Bentar lu, Sat absensi dulu ya ini ya. Jangan ngasih banyak tugas lah, Sat. Jangan ditutup dulu, jangan ditutup dulu. Alah, bacot. Weh, kan libur nih kan bising ngaliri ah, bising ngaliri. Dengar, yang Ustadz panggil baru dijawab ya. Abdul Muiz mana? Hadir. Abdul Muiz hadir. Aditya Pranata? Aditya Pranata gak hadir. Adrian Rashid? Enggak hadir. Afif Torik. Hadir. Adrian. Dah, yang enggak apa jangan dijawab. Yang dipanggil aja. Ahmad Sali. Yang dipanggil aja. Hadir. Ahmad Sali hadir. Aji Nugraha. Hadir. Ananda Maulana. Izin. Hadir, enggak ada ya? Izin. Arham Maulana. Hadir. Arik Ahmad. Hadir. Arik Ahmad mana? Angkat tangannya coba, Hadir. Yang bilang hadir angkat adir. Tangannya. Ya. Hadir. Arsya, angkat tangan. Hadir. Ya, angkat tangannya adir, ya. Farel Hakim hadir. Ihsan Halim Nelson. Ihsan Halim. Enggak ada saat. Aidil. Hadir. Ahmad Rajan. Ya. Davi. Sehat. Faiz. Enggak ada itu. Hadi Wibowo. Hadi Wibowo ada. Hakim. Hadir. Nelek, Pak. Hakim. Walah. Hadi Wibowo mana? Hadir. Oh, ya gitu nampak angkat tangannya. Naufal. Hadir. Oke. Niko Perwira. Ini enggak berubah-ubah ya. Ustaz. Rendra. Hadir. Sina hadir, Pinayungan, hadir. Sina. Hadir, Sat. Muazzin. Hadir, Sat, hadir. Rafi Atala. Hadir, Sat. Mana angkat tangannya? Enggak ada deh, Sat. Mana angkat tangannya Rafi Atala? Enggak ada. Nah. Seto Ramadi.
Nggak ada deh, Sat. Nggak ada, Sat. Nggak ada. Solihul Fajri. Hadir, Sat. Tauku Farhan Atar. Hadir, Sat. Torik Salim. Hadir, Sat. Hadir. Torik mana? Bisu. Hadir, Sat. Hadir. Umar Haris. Umar Haris. Hadir, Sat. Jaki Fernando. Enggak ada, Sat. Enggak ada. Enggak ada. Hakim tadi ada, Sat. Hakim. Hakim mana? Mana angkat tangannya? Hakim mana, Hakim? Enggak ada. Enggak ada dia. Rashid datang, Rashid. Adin Rashid. Datang, Sat. Datang tadi. Tapi mana orang yang enggak ada dia? Tadi datang dia tadi. Tadi dia datang, Sat. Sebelum mana? Ada, Sat. Ada, ada. Jalan caper gitu. Oke. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja ya. Tetap semangat untuk belajar ya. Ingat kata Ustaz tadi ya. Oke, Ustaz. Nah, ya, tetap bersyukur ya. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bacot, bacot si botak. Biksu, biksu. Bot. Thank you.